Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, saya Herman Asyari dan di malam hari ini saya berada di The Sands Cafe and Resto Batam atau The Sands Santorini of Batam, di mana di The Sands malam ini akan hadir penampilan dari salah satu band papan atas Indonesia, The Massive, yang akan menggelar konser di The Sands Cafe and Resto Batam. Nah, seperti apa kemeriahan konser The Massive kali ini? Kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, restoran The Sands Batam yang sering disebut Santorini of Batam berada di kawasan Golden City, Bengkong, Batam. Restoran unik ini menghadirkan konsep ala kota di Santorini atau tempat wisata di Yunani yang identik dengan keindahan bentuk bangunan yang didominasi warna putih dan biru. Pribadi mungkin pada bisa lihat sendiri bahwa kita mengandung konsep Santorini Batam, di mana kita memberikan kenyamanan seperti waktu pembukaan juga yang saya sebutkan bahwa The Sands itu siap untuk menggelar event apapun, mulai dari event yang terkecil sampai sekelas konser. Makanya pembuktiannya adalah hari ini kita mengadakan konser The Massive. The Sands sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari pelayanan, kualitas makanan, dan ambience-nya. Jadi harapan kita adalah The Sands ini ke depan bisa menjadi salah satu target destinasi, apakah mencari kuliner, makan, kesenangan, entertainment, dan lain-lain. Harapan kita The Sands bisa menyajikan semua itu, Pak. The Sands Batam menghadirkan salah satu band papan atas Indonesia, The Massive, untuk menggelar konser yang bertajuk Lifting You Higher, an Iconic Moment. The Sands Santorini of Batam ini dapat menampung hingga 600 pengunjung. Dengan fasilitas lengkap dan kapasitas yang besar ini, restoran ini bisa digunakan untuk berbagai event besar seperti ulang tahun, company meeting, gathering, wedding, bahkan konser musik. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki The Sands Batam serta untuk semakin mengukuhkan nama The Sands Batam menjadi tempat favorit warga Batam. Ibu ini pada dari mana, Bu? Di Batam. Dari The Universal Lion Dance. Batam. Tapi Batam. Di Batam. Ya. Batam. Batam. Nah, malam hari ini khusus datang ke Sands untuk nonton The Massive. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Hadirnya band papan atas The Massive ini tadi malam di The Sands Batam sukses membayar kerinduan para massiver Batam untuk bertemu band idolanya dan mendengarkan lagu-lagu andalan mereka. Yang terbaik. Yang orang Batam asli dan orang Batam asli. Senang sekali bisa kembali lagi, bisa ngerasain seafood yang enak lagi di sini. Bisa ngerasain apa, ikan, sop ikan lagi, dan bisa mampir ke The Sands, itu yang paling penting karena The Sands ternyata keren banget. Tempat yang berat buat The Sands malam ini. Dengan sukses digelarnya konser The Massive di The Sands Batam ini membuktikan The Sands Batam siap mengundang dan menggelar event besar dengan artis papan atas Indonesia lainnya. Kami dari The Massive, Batam TV, inspirasi Kepri. Tapi minumnya
melihat konser demam dari The Sand Santorini of Batam. Saya Herman Hasari.